Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menanggapi kisruh yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru 2020, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi menyatakan, Dinas Pendidikan Jawa Barat harus mengevaluasi sosialisasi hingga keterbukaan informasi. Meski begitu, dirinya mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dengan instansi terkait lainnya, seperti Disdukcapil, Dinsos dan KONI untuk verifikasi data kependudukan hingga prestasi siswa dalam waktu cepat. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi mengkritisi masalah yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jabar tahun 2020. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan kurang karena hanya melihat lewat jalur daring atau online. Padahal saat ini banyak masyarakat Jabar yang tidak mempunyai gadget ataupun tidak mempunyai pulsa berlebih sehingga ada ketidaktahuan tentang sistem, proses, dan jalur PPDB yang mengakibatkan kesalahpahaman. Selain itu, Abdul Hadi pun meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi keterbukaan informasi dalam PPDB. Yang kurang ada masih harus dievaluasi dengan sangat mendalam, yaitu tentang keterbukaan informasinya. Bahwa banyak yang mempertanyakan di tahap 1 kemarin, kenapa si yang punya prestasi ini didulukan dibanding yang punya prestasi yang lain di cabang olahraga yang lain misalnya gitu. Ternyata ini adalah kebijakan sekolah. Nota tentang atau garis bawah tentang kebijakan sekolah ini tidak dipahami oleh orang tua, sehingga akhirnya mereka tidak melakukan penelitian sekolah ini kebijakannya mengutamakan olahraga atau prestasi apa gitu ya. Nah yang seperti ini, lag-lag seperti ini PR. Kemudian yang kedua masalah jarak, misalnya tadi ketemukan ketika diumumkan hanya jaraknya tanpa alamat, itu pertanyaan muncul buat yang jaraknya lebih jauh, kenapa kok ada orang yang lebih dekat dari saya, misalnya seperti itu. Nah ini artinya keterbukaan ini, mohon kami minta kepada Dinas Pendidikan agar dalam tadi pengumuman yang tahap 2 dicantumkan sekian hal sekaligus siapa nama dan asal sekolahnya, kemudian juga alamat dan jarak dari sekolah. Abdul Hadi menyatakan PPDB 2020 disusun peraturannya dalam kondisi yang tidak biasa, tanpa persiapan harus 100% daring. Pihaknya pun terlibat dan terus mendapatkan laporan terkait penyusunan draft PPDB. Dirinya pun mengapresiasi koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan Disdukcapil terkait verifikasi data kependudukan, dengan Dinas Sosial terkait data warga DTKS dan non-DTKS, hingga dengan KONI terkait siswa berprestasi. Budi Hartati, Bandung TV.